itu kan putusan. Kemudian kita ke Mahkamah Agung, kesepakatan itu kan sama Pemda. Nah, setelah itu kita tahu bahwa Pemdanya apa PK-nya ditolak. Jadi sudah selesai lah. Jadi Mahkamah Agung mengatakan bahwa PK Pemda ditolak, artinya sudah habis. Nah, kemudian Pemda mengatakan oke lah Pak, karena PK-nya sudah ditolak, nanti kita akan buka baik-baik. Tapi kita nunggu salinan aslinya gitu. Karena nanti kalau kita nggak buka, nanti kalau kita buka belum ada salinan aslinya, nanti ya, kalau ditanya orang bagaimana kita menunjukkan apa namanya bukti otentiknya gitulah kira-kira. Jadi untuk sementara gimana nih? Gini aja lah Pak, paling beberapa minggu ini nanti kita sediakan harmoni untuk tempat Bapak ibadah dulu. Nanti kalau sudah salinan aslinya dapat dari Mahkamah Agung, nanti kita buka baru ya bisa kita persilahkan katanya gitu. Kemudian saya ketemu dengan teman-teman Pemda itu juga, jawabnya gitu. Ya udahlah, saya mungkin ini jalan yang paling baik lah kan. Saya menghargai informasinya. Memang kita berharap bahwa salinan itu tidak akan lama lagi akan turun dari Mahkamah Agung. Kalau kita mengikuti tahap-tahap yang sedang diproses di Mahkamah Agung, aja.